kita akan menghapus background video. Kita coba pakai aplikasi Unscreen online. Kita ketikin di sini Unscreen. Ini ya teman-teman, Unscreennya yang versi gratis. Di sini udah nongol, kita upload. Upload, kita cari di sini video. Ini ada video aku download dari TikTok. Kita open. Ditunggu ya teman-teman, ditunggu. Ditunggu sampai selesai 100%. Ditunggu sampai 100%. Ditunggu. Ini tergantung internet juga teman-teman. Kalau internetnya cepat, jadi cepat juga loadingnya. Internetnya agak lelet. Ditunggu teman-teman, ditunggu sampai 100%. Ditunggu. Ini bisa kita upload ke TikTok lagi juga bisa. Kalau misalnya ada video kita yang mau diedit backgroundnya, pakai background musik. Ditunggu. Baru dikit lagi. Ditunggu. Ditunggu ya teman-teman. Ini udah 100% teman-teman. Di sini kita mau, Kak, ini ada di sediaan versi backgroundnya. Kalau mau kita cek nih. Kayak gini hasilnya teman-teman. Lumayan menurut aku sih bagus. Nih. Ini versi yang disediakan sama Unscreen-nya. Versi gratis teman-teman. Nih. Disediakan sama Unscreen-nya. Tuh. Lumayan sih teman-teman, backgroundnya ikut kapus semua. Tuh. Kalau pingin backgroundnya background di luar atau background video kita sendiri, kita bisa juga teman-teman nih. Kita kasih background di luar. Kita select ini file. Kita cari misalnya ada video kita, tapi aku nggak punya video di sini. Aku punya video juga dari YouTube. Nih. Ini aku download dari YouTube, teman-teman. Main sih bagus, sekian aja teman-teman. Kalau pingin versi Pro juga ada di sini, Full HD, MP4 kita downloadnya. Sekarang kita download. Download teman-teman di sini, download di sini nih. Biru download, kita tunggu sampai 100% teman-teman baru. Kita tunggu. Ditunggu aja teman-teman, ditunggu sampai 100%. Lumayan bagus sih teman buat TikTok. Upload lagi ke YouTube, ke TikTok.
ditunggu aja teman-teman, download hasil downloadannya. Tapi ini versi gratis yang teman-teman, nggak bisa kita full HD, full HD sampai 4K. Nama aplikasinya Unscreen gitu. Bisa dari HP, bisa juga dari PC, bisa dari laptop. Ditunggu teman-teman. Ditunggu, baru 87% teman-teman. Internetnya agak lelet. Udah selesai teman-teman nih bekas downloadnya, kita cek hasil downloadnya ya. Download, nah ini dia teman-teman, kita cek hasil downloadnya. Nah, ini hasilnya teman-teman, lumayan bagus sih. Sekian dulu teman-teman, terima kasih.